Yellow, 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 yes, hello. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, TV Sang, dari stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Wetan. Onge, 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 onge. Yes, ini dia kereta dari arah Kampung Benden menuju Bekasi. Kita lihat, akan masuk kembali kereta kedua dari arah Jatinegara. Yes, sama-sama KRL. Sama-sama KRL. Yes, wadidaw wadidaw. Ini dia juga masuk KRL dari arah Cikoreng menuju Kampung Benden. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Yellow, yellow, yellow. Yes, hello, onge, 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 onge. Akan melintas kereta ketiga. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ternyata pagi-pagi di hari Kamis, hari libur ini rame aja keretanya, luar biasa. Apakah kereta ketiga yang akan masuk? Ini dia, Jomlo. Yuhuu. Yes, 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 Jomlo dari arah Pasar Senen. Pagi-pagi di hari libur ini, Pondok Jati masih menggeliat. Pagi-pagi di hari libur ini, Pondok Jati masih menggeliat. Pondok Jati menggeliat, Pondok Jati menggelayut. Sesepi-sepinya Pondok Jati, ya tetap aja ya. Yang nyebrang, yang lewat ini hitungan detik. Berjaga di tengah perlintasan ada Bapak Hendra atau panggilannya Kakek Peang. Jadi kalau dipanggil sama teman-teman di sini, yang gitu ya, maksudnya bukan sayang tapi Peang. Luar biasa ya. Thank you.
Yes, Pondok Jati terlihat sepi. Pondok Jati terlihat sepi, tapi sesepi-sepinya Pondok Jati ya tidak sesepi hati dirinya lah ya. Ya, masih tetap ada yang melintas, walaupun cuma 1-2 seperti hatimu yang setiap harinya selalu dilintasi mantan. Ya, wadidaw. Waduh, saya tidak hafal itu, Dep. Yes, betul. Yeah.
Buat teman-teman yang bertanya kenapa Pondok Jati sepi, yes, karena hari ini adalah hari libur nasional. Libur ya. Tetapi jangan pernah libur untuk mencintai seseorang ya. Terutama mencintai dirimu dulu. Aduh, kenapa itu bapaknya bisa nggak? Ah, bisa. Kenapa dia mau masuk situ sih? Ada-ada aja bapaknya. Jalanan segitu gede, kenapa dia milih yang nyangkut ya? Padahal yang sebelah kanan sono mulus itu. Ada aja bapaknya. Wadidaw. Ternyata pagi ini tercatat rekor ya, yang biasanya Pondok Jati dilewati kereta di bawah 8 menit. Sekarang sudah terpecahkan rekor di atas 10 menit. Ini luar biasa ya. Kita saksinya kira-kira berapa menit nih jedanya nih. Kita tunggu ya kereta selanjutnya. Ternyata akan masuk lagi kereta. Berarti jedanya kurang lebih 12-13 menit ya, luar biasa. Akhirnya jeda kereta di Pondok Jati bisa di atas 10 menit. Kita lihat kereta apakah yang akan menggeliat. Thank you.
Yes, kereta masuk lagi. Kita lihat kereta apakah? Yes, keren. Yes. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Apakah Fajar utama Jogja sudah ya? Padat penumpangnya, mungkin karena hari libur harusnya banyak ya. Oh, ternyata akan masuk lagi kereta dari arah Jatinegara. Kita lihat kereta apakah yang akan menggeliat. Akan masuk lagi kereta dari arah Jatinegara.
yes, 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 masuk jomlo maning, jomlo maning, jomlo maning, yes. Yuhu. Jomlo dari arah west. Apakah akan 3 kereta lagi? Wah, ternyata 3 kereta lagi ya. Luar biasa. Walaupun sepi, tapi sekali melintas 3 kereta ya, luar biasa, luar biasa, biasa di luar. Walaupun sepi, ternyata sekali melintas 3 kereta. Tadi kurang lebih 15 menit yang lalu lewat 3 kereta, sekarang 3 kereta lagi ya, luar biasa, biasa di luar. Akan masuk kereta dari arah Pasar Senen. Akan masuk kereta dari arah Pasar Senen. This is Indonesia. Yuhu. Bangun Karta, bangun Karta, bangun Karta. Yes, cukup 3-3 aja ya, jangan banyak-banyak. Yes, Pondok Jati menggeliat.